Oke okay guys, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, like, and share ya, karena itu semua gratis tanpa dimut biaya ya guys. Dan di video kali ini saya akan memberikan sebuah tip atau tutorial update fixlog atau anti foreclose, anti crash, dan anti error guys. Pokoknya jangan lupa aktifin loncengnya guys, biar gak ketinggalan video-video terbaru yang selanjutnya guys. Linknya ada di deskripsi guys. Oke, kita lanjut ke tutorial. Pertama-tama kita buka aplikasi JarKeeper. Lalu kita ke Android. Langsung kita ke data. Nah, seperti biasa, kalau kita sudah ke data, kita cari yang namanya com di CTS Free Fire TH. Nah, yang ini guys. Kalau udah ketemu, kita tahan. Baru kita hapus, klik hapus. Jadi si file yang aslinya kita hapus, kita gantikan dengan file yang baru ini guys. Lalu kita cari downloadan yang sudah kita download guys, di sini. Nah ini kita lihat, klik lihat yang ada di atas. Kita klik upload ini. Kita klik lingkaran yang berpanah ke atas, di bawah, sebelah kanan. Kita kembali, kita tempel ke Android, ke data, dan sini kita tempel guys. Supaya kalian main game Free Fire itu tidak lag, anti foreclose, anti debu, anti crash guys. Kita tempel di sini. Oke, sudah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.